Meski PDIP dikepung gabungan 15 partai politik yang mengusung Ridwan Kamil Suswono, pasangan calon Pramono Anung Rano Karno tidak gentar untuk bertarung merebutkan suara warga Jakarta. Lalu benarkah Ridwan Kamil Suswono bakal menang mudah? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melki Lakalena serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat malam Mas Guntur, Bang Melki, Mas Adi. Selamat malam Mas Reza, Mas Adi, Mas Guntur, Bang Melki, okay. Selamat malam Bang. Malam. Baik, kita sambil menunggu Mas Guntur yang akan menyusul, saya langsung ke Bang Melki dulu ini. Bang Melki, kalau dilihatkan dari segi elektabilitas itu terpaut jauh antara RK dan juga Pramono Anung begitu. Bang Melki, apakah Kim Plus merasa di atas angin dalam Pilkada Jakarta ini? Ya, dalam politik itu sampai dengan pemilihan dan perhitungan suara tidak boleh ada yang merasa bahwa sudah yakin atau merasa pasti menang. Dan saya pikir kemarin juga sudah Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono dan semua tim koalisi Indonesia Maju yang plus ya yang ada di Jakarta sudah sampaikan bahwa kami tetap akan terus turun ke bawah. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono akan terus turun ke bawah beserta semua partai koalisi Indonesia Maju. Karena politik itu dinamis ya, apalagi ini sekelas DKI Jakarta yang pemilihnya itu rasional dan cepat menyesuaikan dengan perkembangan politik terakhir. Sehingga tentu dengan kemarin sudah didaftarkan dengan 15 partai koalisi Indonesia Maju Plus ini, kami tetap akan bekerja dengan maksimal pasangan calon dan semua tim dari partai politik yang bergabung tetap akan turun dan tidak ada niat sedikit pun kita merasa sudah yakin menang dan kemudian menganggap bahwa Pak Pramono Anung dan Pak Rano itu lawan yang remeh. Itu jauh dari yang kami bahas di Koalisi Indonesia Maju dan tetap akan bekerja seperti biasa, mempersiapkan proses kemenangan dengan biasa dan tidak menganggap remeh lawan. Ya. Karena sekali lagi, ini pemilihan di DKI Jakarta yang pemilihnya relatif rasional dan mereka mudah menyesuaikan diri dan bisa menilai dengan rasional. Gitu. Tapi dengan komposisi 15 partai ini tentu menjadi sebuah daya dorong yang luar biasa. Selain kekuatan dari pasangan calon sendiri, dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono sendiri, tentu 15 partai politik ini mempunyai daya dorong yang besar untuk bisa memastikan dan juga menjaga kemenangan yang sudah tercermin dalam survei yang sudah kita lihat baik, hari-hari ini. Baik. Mas Adi, politik itu dinamis tadi kalau kata Bang Melki, tapi Pramono Anung merasa dirinya itu adalah underdog dalam Pilkada Jakarta ini ditambah elektabilitas yang rendah. Apakah Anda melihat penunjukan Pramono Anung menjadi Cagub Jakarta ini sebenarnya hanya jalan tengah saja menjaga investasi politik jangka panjang dan bukan kemenangan yang dicari oleh PDIP? Ya, saya kira PDIP pasti punya argumentasi kenapa pada akhirnya memilih siapa namanya Pramono Anung dan Rano Karno ya. Ini tentu PDIP ingin membuat satu diferensiasi bahwa kader itu adalah yang utama yang akan mereka usung ya dalam sebuah kompetisi politik elektoral seperti di Pilkada. Makanya tidak mengherankan nama-nama tokoh senior seperti Pramono Anung dan Rano tetap diusung untuk maju di Pilgub Jakarta. Kalau mau jujur sebenarnya memang yang dihitung oleh publik ini semacam bahwa PDIP itu tidak terlampau peduli dengan elektabilitas, tidak terlampau peduli dengan popularitas yang diusung karena memang yang dilawan itu adalah kekuatan politik besar. Baik dari segi partai, yaitu Kim Plus yang saya kira gabungan partai politiknya hampir 65%. Yang kedua tentu menghadapi nama besar seperti Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disupport oleh PKS yang dalam Pileg 2014 yang lalu kan kuat secara signifikan. Jadi dalam konteks inilah memang banyak publik yang bertanya-tanya apa yang kemudian membuat PDIP itu mengusung Pramono Anung dan Rano yang sebenarnya pembicaraan soal kedua tokoh ini di Jakarta tidak pernah muncul. Jadi wajar kalau kemudian ada yang membanding-bandingkan ini seakan-akan bahwa Kim Plus dengan jagoan Ridwan Kamil dan Suswono akan mudah memenangkan pertarungan secara politik. Ya, meski kita tahu bahwa dalam 3 bulan ke depan akan kita uji apakah Pak Pramono Anung yang belum pernah dibicarakan di Jakarta, popularitasnya juga tidak pernah muncul secara signifikan, akan mampu membalik keadaan sehingga mereka itu mampu meyakinkan pemilih yang saya kira terutama pemilih-pemilih yang sampai hari ini itu masih belum menentukan pilihan politik secara maksimal. Karena kalau kita menggunakan matematika politik,
hanya mengandalkan basis pemilih PDIP saja, rasa-rasanya memang agak sulit sebenarnya untuk bertarung dengan Ridwan Kamil yang saya kira memang kalau kita membangun argumentasi berbasiskan survei, itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Pramono Anung. Oleh karena itu, kalau kita membaca argumen-argumen nasional, argumen-argumen yang berbasis kuantitatif, dalam kurun waktu 3 bulan ini tentu bukan perkara gampang sebenarnya, Reza, bagi Pramono Anung dan Rano Karno ya untuk membalik keadaan. Jadi PR terbesarnya apa yang harus dikejar oleh Pramono Rano dalam 3 bulan ini, Mas Adi? Ya modal dasarnya adalah popularitasnya yang harus ditingkatkan, karena per hari ini warga Jakarta juga tidak terlampau kenal dengan Pramono Anung. Jadi ini yang saya kira memang harus digenjot dalam beberapa waktu yang akan datang, karena tidak mungkin orang Jakarta itu memilih orang yang mereka tidak kenal. Per hari ini popularitas Ridwan Kamil itu kan di atas rata-rata, sudah hampir 90%, yang saya kira efek dari popularitas ini kan juga berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, kalau popularitasnya Pramono Anung, Rano Karno ini semakin kuat, itu sebagai bekal dan untuk apa namanya meyakinkan pemilih di Jakarta soal apa yang akan mereka lakukan sebagai salah satu kontestan yang akan bertarung di Jakarta. Jadi ini yang saya kira pekerjaan yang tidak mudah, ini PR besar bagi Rano Karno dan Pramono Anung yang saya kira memang dari berbagai penjuru mata angin per hari ini memang tidak terlampau diunggulkan dibanding yang lain. Nah yang kedua, pasangan dari PDIP ini memang harus punya diferensiasi politik. Apa yang kira-kira membuat Pramono Anung dan Rano Karno itu memiliki ya perbedaan dengan Ridwan Kamil dan Pak Suswono? Apakah dari segi Islamisme misalnya, apakah dari pemilih segi rasional misalnya, atau pemilih-pemilih psikologis? Karena tanpa ada pembeda sekalipun, saya kira memang agak sulit bagi Pramono Anung itu untuk mendapatkan insentif dan dukungan dari ceruk pemilih di Jakarta yang saya kira sudah mulai terpolarisasi, saya kira sudah mulai menentukan kepada siapa pilihan-pilihan politik mereka secara kondusif. Oke, saya langsung ke Bang Melki. Kalau begitu Bang Melki, banyak juga yang memprediksi bahwa pasangan Ridho ini akan menang mudah begitu ya di Pilkada Jakarta seperti yang disinggung oleh Mas Adi Pray tadi. Bagaimana ini bisa memicu ataupun memacu kinerja mesin partai khususnya dari Kim Plus untuk bisa mencari diferensiasi politik yang nantinya menjadi nilai jual begitu bagi pasangan Ridho, Bang Melki? Yang pasti Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono sendiri sudah memiliki kira-kira sekitar 70 ide untuk membangun Jakarta. Salah satu yang saya pikir juga menarik adalah membangun hunian di atas tol. Misalnya. Ini sudah Pak Ridwan Kamil sampaikan di beberapa kesempatan. Jadi tol yang kita anggap itu menjadi lalu lintas kendaraan dan tidak bisa dibangun hunian, ternyata Pak Ridwan Kamil misalnya punya pikiran terobosan saya kira menarik, akan membangun hunian semacam apartemen rakyat begitu yang ada di atas tol, atau juga di daerah-daerah tertentu yang sudah ternyata beliau sudah konsultasikan dengan presiden yang saat ini maupun presiden yang akan datang ya, Pak Prabowo Subianto. Dan juga mungkin beberapa ide yang lain akan kita dengarkan dari Pak Ridwan Kamil langsung ya. Tapi yang pasti adalah sampai saat ini tidak ada perasaan ataupun jumawa bahwa pertarungan DKI ini akan dimenangkan dengan mudah. Sekali lagi, politik itu tentu harus dipastikan dari sekarang sampai dengan pemilihan dan perhitungan suara itu, posisi menangnya itu tetap ada. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi bahwa popularitas memang tentu sekarang Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang tertinggi. Tapi kalau DKI saya pikir tidak akan lama, semua publik akan tahu bahwa ada dua pasangan calon yang ada di DKI dan itu popularitas Pak Pramono dan Pak Rano pasti akan sesuai waktu masih akan bisa mereka kejar. Tapi tentu bagaimana di tahapan berikutnya menyukai dan memilih ini yang tentu menjadi faktor berikut. Memang survei-survei yang kami rekam itu menunjukkan bahwa keterpilihan Pak Ridwan Kamil sendiri, apalagi sekarang sudah dengan Pak Suswono itu menjadi sebuah paket yang lengkap ya, dari segi kapasitas, dari segi kapabilitas, dari segi penerimaan publik, kekuatan partai politik yang kalau kita hitung itu mendekati 90% ya, kekuatan di DPRD provinsinya, dan berbagai kekuatan tambahan lain yang dimiliki, baik saat ini maupun pasca nanti pelantikan 20 Oktober nanti oleh kita akan mendapatkan presiden baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kekuatan ini akan relatif menjadi faktor penentu juga memperkuat Pak Ridwan Kamil. Tapi sekali lagi ini tidak mengurangi kerja-kerja politik yang terus dilakukan oleh
Pak Ridwan dan Pak Susno dan semua tim koalisi. Jadi ini permainan baru dimulai, belum selesai, dan menangkalannya itu nanti akan ditentukan tanggal 27 November nanti. Masih 3 bulan lagi dan selalu akan dinamis ya situasi ke depan. Apakah strategi untuk merebut basis suara dari Pak Anies ataupun Pak Ahok juga akan menentukan siapa yang menjadi pemenang di Pilkada Jakarta kali ini? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Primetime News. Bidang-bidang yang menyertainya juga pasti kita akan cintai, kita dukung. Termasuk olahraga, ya, termasuk semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, khususnya yang sangat dicintai, misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Kita kembali berdiskusi, pemirsa. Baru saja bergabung politikus PDI Perjuangan, Mas Guntur Romli. Selamat malam, Mas Guntur. Selamat malam, Mas. Baik, jadi banyak yang bilang ini, sebenarnya PDIP bukan kemenangan yang dicari PDIP di Pilkada Jakarta, tapi lebih kepada menjaga investasi politik jangka panjang, apalagi Mas Pramono Anung juga sudah mengatakan bahwa dirinya underdog di Pilkada Jakarta ini. Tanggapan dari PDIP seperti apa ini, Mas Guntur? Iya, sebenarnya ini menarik, Mas. Ternyata fenomena belakangan ini, ternyata Mas Pramono itu menjadi media darling. Karena mungkin banyak sekali asumsi-asumsi yang muncul di publik, kenapa Mas Pramono ini yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kemudian tadi saya juga berbincang di beberapa media. Rata-rata temanya itu tentang Mas Pramono, dikaitkan dengan Pak Jokowi, dikaitkan dengan Pak Prabowo, dikaitkan dengan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi saya kok teringat ini fenomena Jokowi 2012 itu terulang pada sosok Mas Pram ketika menjadi media darling, menjadi pembahasan di mana-mana, menjadi pertanyaan-pertanyaan di publik, sehingga sorot mata media dan juga sorot publik itu kepada Mas Pramono Anung. Dan juga Mas Pramono Anung ternyata bisa menampilkan sosok yang humble, yang smart, yang humoris, dan juga informasinya sangat cerdas dan segar. Dan kami akan menjawab segala asumsi underestimate, kemudian juga mungkin ada yang menganggap bahwa ini calon hanya untuk kalah atau hanya untuk melengkapi, tapi ternyata tidak. Setelah melihat, setelah pendaftaran, ternyata antusiasme yang ada dari masyarakat dan juga khususnya di media, dan jangan lupa bahwa Jakarta sangat kuat pengaruh media dan juga media sosial, dan makanya saya katakan fenomena Jokowi tahun 2012 yang dimulai dengan survei yang kecil dan juga orang yang masih bertanya-tanya waktu itu siapa itu Jokowi, dan juga sama saat ini juga siapa itu Pramono Anung kok dipilih oleh Ibu Mega, ini akan berulang dan akan menjadi kesuksesan yang mendatang, gitu, Mas. Tapi kalau dilihat dari elektabilitas ini kan juga dikatakan ya kalah jauh lah begitu ya pasangan Pramono Rano ini. Artinya dalam 3 bulan ini PR apa? PR terbesar apa yang harus dikejar oleh pasangan Pramono Rano untuk bisa menyaingi pasangan Ridho? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita melihat fenomennya Pak Jokowi tahun 2012 waktu itu berangkat dari survei hanya 7%. Kemudian juga tokoh yang baru yang dikenal. Nah kalau Mas Pramono Anung ini kan sosoknya Bang Dul dan Bang Rano Kano kan sebenarnya sangat populer di masyarakat Jakarta, khususnya di masyarakat Betawi ya. Mengangkat harkat martabat orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta yang mengerti soal rasa, soal apa yang difikirkan oleh orang-orang Jakarta itu kan Bang Rano kan tidak perlu diperkenankan lagi. Nah itu dilengkapi dengan sosok Mas Pram yang kita lihat di kita saksikan dari beberapa statement beliau di media. Bagaimana mengertinya beliau tentang kondisi, tentang Republik ini, karena beliau adalah sekretaris kabinet yang mengetahui rahasia, secret, menteri-menteri, ya kan, yang tahu kerjaannya, berarti persoalan yang ada negeri ini, termasuk juga persoalan-persoalan yang ada di Jakarta.
Dan itu menjadi salah satu modal besar ketika Mas Pram, saya lihat, bisa diterima oleh semua kalangan. Mas Pram diterima oleh kader PDI Perjuangan, diterima oleh pendukungnya Pak Jokowi, diterima oleh pendukungnya Pak Prabowo, karena memiliki komunikasi yang baik dan bisa memecah kebuntuan. Saya kira ini akan menjadi modal utama untuk Pilkada DKI yang banyak orang menyebut ini adalah barometer politik nasional yang sangat tinggi politiknya, tapi dengan hadirnya Pramono Anung yang humble, yang santun, bisa memecah kebuntuan dan bisa merendahkan tensi politik yang ada di Jakarta. Itu kami melihatnya, Mas. Mas Adi, dengan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Bang Melki dan juga Mas Guntur, apakah Anda masih melihat ini lawan yang sepadan, RK versus Pramono? Ya, saya kira memang kita tidak bisa mensimplifikasi bahwa seakan-akan Pilkada Jakarta itu selesai ya. Sebelum ada keputusan resmi dari KPU Jakarta soal siapa yang menang, memang sepanjang itu juga tak boleh ada kesimpulan. Tapi memang yang dibicarakan publik hari ini adalah argumen-argumen yang berbasiskan statistik tentang elektabilitas, tentang popularitas gitu ya. Wajar kalau kemudian yang diunggulkan itu adalah Ridwan Kamil dan Suswono, karena Ridwan Kamil ini kan sudah hampir setahun selalu dikait-kaitkan dengan Jakarta. Variabel yang kedua biasanya adalah bagaimana dukungan partai ya. Meski dalam pilkada itu yang dilihat figur bukan partai, tapi kekuatan partai itu seringkali kalau dia bisa dikonsolidasi juga menjadi satu kekuatan politik yang bisa mengantarkan pada satu kemenangan. Nah, tantangan Pramono Anung dan Rano Karno tentu apakah dalam sisa waktu yang ada 3 bulan ke depan ini bisa dimaksimalkan. Apa yang disampaikan oleh Bang Guntur misalnya bahwa Pram ini telah diadaling, mampu menarik simpatik misalnya tokoh besar yaitu Prabowo Subianto, Pak Jokowi dan mungkin pemilih dari PDIP. Ini apakah bisa dikapitalisasi atau tidak dalam 3 bulan? Karena saya kira pemilih di Jakarta itu perlu satu desain politik yang meyakinkan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan kalau kemudian menang sebagai gubernur di Jakarta. Dulu Anies memang tidak diperhitungkan. Yang membuat Anies jadi darling itu ketika Anies misalnya datang ke Jakarta dengan satu ide besar sangat revolusioner, misalnya contoh dia akan menutup reklamasi. Itu gagasan besar. Di tengah sentimen publik yang menginginkan reklamasi itu di stop, Anies datang dengan ide itu, maka Anies kemudian muncul sebagai sosok yang dinilai punya tawaran-tawaran konklusif. Meski dalam praktiknya kita tahu Anies juga tidak menutup pulau reklamasi secara keseluruhan, tapi sebagai sebuah janji politik yang kemudian membuat satu perbedaan secara signifikan, saya kira juga harus dipikirkan. Karena Ridwan Kamil sepertinya sudah mulai bicara tentang ide-ide apa saja yang harus dia lakukan kalau terpilih sebagai gubernur di Jakarta. Oleh karena itu sebenarnya Mas Reza, kalau mau jujur, tentu PR kedepannya adalah perang udara dan perang darat. Ini dua hal yang harus disinkronisasi. Perang udara itu main di media dan media sosial. Perang darat adalah suka tidak suka, kunjungan-kunjungan ke masyarakat, door-to-door campaign, canvassing adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau tidak salah, survei saya 2 bulan yang lalu misalnya, soal metode kampanye yang paling disuka oleh Jakarta, ya memang harus ketemu langsung dengan mereka. Lalu mereka itu berharap setiap kunjungan yang dilakukan oleh calon, mereka itu bicara soal kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, tentang disparitas ekonomi, terkait dengan akses terhadap pekerjaan, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan yang paling penting masalah utama soal banjir dan macet, itu selalu muncul dalam pikiran Jakarta. Oleh karena itu, apakah Pramono Anung sebagai penantang dalam hal ini yang hanya diusung oleh satu partai PDIP melawan kekuatan besar dalam tanda kutip, itu mampu meyakinkan pemilih itu? Tentu waktu dan kerja politiklah yang kemudian harus menjawab segala-galanya. Tapi dengan status Pramono Anung sebagai bestinya Pak Jokowi, apakah ini bisa meningkatkan elektabilitas Pramono Rano dalam waktu 3 bulan ini, Mas Adi? Ya kalau kita menggunakan argumen-argumen yang normatif ya, ketika Pramono Anung ini dinilai sebagai sosok yang memiliki hubungan baik dengan Jokowi, memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto, tentu ada harapan. Sosok Pramono Anung yang relatif pendatang baru, minimal ya, tidak mendapatkan resistensi. Minimal tidak mendapatkan penolakan dari para pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto. Ini tentu sebagai sebuah bekal yang sepertinya akan coba untuk dikapitalisasi. Meski pada saat yang bersamaan, Jokowi dan Prabowo Subianto pastinya akan mengkampanyekan bagaimana Ridwan Kamil dan Suswono supaya menang di Jakarta. Karena apapun Kimplas itu adalah partai politik yang sengaja dikonsolidasi, menyolidkan barisan,
supaya Ridwan Kamil itu menang di Jakarta, tentu dengan tarikan napas tentang sentimen ke Jokowi dan ke Prabowo Subianto. Jadi di situ konteksnya, Mas. Oke. Bang Melki, saya langsung minta tanggapan Anda. Bang Melki, jadi dengan ada faktor ini, faktor kedekatan antara calon lawan dengan Presiden Joko Widodo, apakah ini juga menjadi tantangan serius bagi Kim Plus untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta? Saya pikir semua yang ada di level elit itu masih diturunkan di level grassroots, ya, di level rakyat. Kita tahu bersama memang Pak Pramono Anung adalah salah seorang tokoh yang melintasi zaman, ya. Dari mulai zaman Bu Mega masih dulu wapres sampai presiden, kemudian sampai saat ini, memang beliau ada di pusaran kekuasaan dengan baik. Nah, tapi dari level elit turun ke bawah itu prosesnya tidak mudah. Bagaimana menjelaskan apa yang sudah baik level elit itu, kemudian diterima menjadi kebutuhan publik di level bawah. Nah, sementara Pak Ridwan Kamil sendiri, dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan kemudian saat ini maju di DKI Jakarta, dengan dukungan maksimal dari Kim Plus ini, ya, ini bukan lagi bicara pada kesepakatan ataupun komitmen di level elit, ya, atau musyawarah level elit, tapi memang pada level rakyat atau grassroots sendiri juga sudah makin memahami apa yang akan Pak Ridwan Kamil dan Pak Siswono lakukan itu di DKI Jakarta, ya. Pak Ridwan Kamil dengan artikulasi yang baik, saya pikir sudah di banyak forum sudah mulai menyampaikan kisi-kisi dari 70 gagasannya tentang Jakarta. Demikian pula Pak Siswono juga sebagai perwakilan dari PKS sebagai pemenang di Jakarta juga dengan caranya pun sudah mulai bergerak. Kemudian juga saya melihat juga teman-teman kami di Kim Plus juga sudah mulai bergerak dengan baik, ya. Dan memang akhirnya kalau kita mencermati bahwa kenapa menurut saya, ya, pilkada kali ini berbeda dengan pilkada 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, karena kalau saya cermati itu memastikan agar apa yang menjadi keberlanjutan ataupun kelanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, baik yang saat ini berbagai program yang harus juga didaratkan ke daerah, maupun juga nanti di era Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk didaratkan ke daerah setelah tanggal 20 Oktober nanti itu, yang menjadi concern dari para pimpinan di Kim Plus, ya. Walaupun kemudian lebih mencair di level kabupaten kota, saya lihat. Saya sendiri misalnya contoh, ya. Saya maju sebagai calon gubernur NTT di Provinsi NTT, itu 11 partai politik mendukung saya itu mayoritas Kim Plus-nya itu tidak bergeser, gitu. Walaupun sudah dengan berbagai dinamika, tapi di NTT sendiri itu kami dengan Kim Plus 11 partai. Nah, jadi saya lihat juga di berbagai provinsi juga hampir kurang lebih sama, tapi di kabupaten kota lebih mencair. Nah, di titik ini saya pikir kalau kita bicara DKI Jakarta menjadi lebih menarik, karena orang-orang di DKI Jakarta yang terdidik ini, mereka apalagi setelah IKN sekarang sudah mulai bergerak, ya, sudah ada kemarin sudah 17 Agustus di sana oleh Pak Jokowi, orang-orang DKI saat ini tuh menunggu apa yang akan para paslon ini sampaikan untuk memastikan bahwa suara mereka itu ada harganya bagi kebutuhan publik mereka, gitu. Dan saya cermati, ya, di luar bahwa elektabilitas hari ini Pak Ridwan Kamil angkanya memang kita lihat luar biasa, ya, bersama Pak Siswono, tapi bahwa Pak Ridwan Kamil sendiri itu dengan ide-idenya yang lebih mendarat dan lebih clear itu menurut saya akan mampu mencuri di level grassroots. Jadi di elit sendiri saya pikir kurang lebih hampir sama antara Pak Ridwan Kamil, Pak Siswono dengan Pak Pramono dan Pak Rano Karno. Tapi sekarang kecepatan bagaimana yang bagus di level elit itu sampai ke level bawah sesuai dengan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan masyarakat banyak yang menurut saya sih harus lebih konkret, lebih detail, lebih clear untuk berbagai segmentasi pemilih yang ada di DKI Jakarta. Karena mereka pemilih-pemilih cerdas menurut saya. Beda dengan provinsi lain. Baik, saya langsung ke Mas Guntur. Tentunya yang menjadi tantangan dalam 3 bulan terakhir ini soal elektabilitas, yeah, di Pilkada Jakarta ini. Tapi kalau kita bicara elektabilitas di Pilkada Jakarta, kan di papan atas ada nama Anies, Ahok, dan juga RK, begitu. Nah, seberapa optimis bahwa pasangan, yeah, Pramono Rano ini bisa menggaet hati dari para pemilih loyal, khususnya dari Anies dan Ahok? Ya, kami sangat optimis, Mas. Kami mengkombinasikan serangan udara dan juga serangan darat. Kalau serangan udara kan sudah ada tanda-tanda bahwa Mas Pram ini kan sudah menjadi media darling dan juga diperbincangkan di media sosial. Ya, ini blessing disguise lah. Apakah di situ ada konten yang positif atau negatif atau asumsi-asumsi apa, tapi menurut kami yang penting itu reach dan impresinya itu kan bagus bagi Mas Pramono. Kemudian juga untuk tingkat di darat, Mas Pram kan juga dipesan oleh Pak Jokowi untuk misalnya turun ke lapangan 12 titik. Dan dalam
wawancara tadi yang saya dengar dari Mas Pram, hari ini saja setelah pendaftaran Mas Pram sudah mampu satu hari itu 9 titik, artinya bisa bertemu dengan masyarakat. Memang ini cara yang paling efektif seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, dan juga modal yang paling besar menurut saya adalah tidak ada resistensi terhadap sosok Pramono Anung, dan juga bahkan beliau bisa menjadi jembatan, bisa menghubungkan antar semua kelompok-kelompok yang ada. Beliau didampingi oleh Ahok yang sangat mengenal Jakarta, yang kita tahu punya warisan yang sama di Jakarta dan juga didukung oleh pendukung-pendukung Ahok sendiri. Kemudian juga beliau memiliki komunikasi yang baik dengan Anies, yang kita juga berharap meskipun Anies tidak berjodoh dengan PDI Perjuangan, tetapi kami juga memohon tetap dukungan kepada pendukung Anies agar bisa menyukseskan Pramono Anung, agar Jakarta menjadi kota yang global yang bisa benar-benar melayani ya masyarakatnya. Dan juga ya kalau kita melihat bahwa Mas Pram dalam posisi sebagai sekretaris kabinet ya, yang bisa merangkum pekerjaan semua menteri-menteri yang ada, maka akan kita akan bayangkan Mas Pram sebagai gubernur maka akan lebih mudah ketika bisa merangkum pekerjaan para kepala dinas, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Dan juga yang paling penting apa yang disampaikan oleh Pak Ho, semua masalah yang ada di Jakarta sebenarnya ada kajiannya, tinggal adalah bagaimana mengeksekusinya. Dan kita lihat Mas Pram adalah seorang eksekutor yang baik. Beliau mantan sekjen PDI Perjuangan. Waktu itu posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan di zaman SBY, dan beliau menjalankan roda partai dengan sangat baik. Dan itu merupakan pengalaman yang bagus untuk memimpin Jakarta. Iya, kita akan lihat seperti apa dinamika dari Pilkada Jakarta begitu ya. Terima kasih ya, Mas Guntur, Bang Melki, Mas Adi, atas diskusinya pada malam ini dalam Primetime News. Salam sukses dan salam sehat. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Primetime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.